ini jari-jarinya begini udah benar. Nah, ini umum ya. Jadi semua udah tahu kalau C itu nah, pasti jari yang paling efektif tuh pakai ini. Nah, jari telunjuk di senar 2 fret 1, jari tengah di senar 4 fret 2, dan jari manis di senar 5 fret 3. Nah, sedangkan senar 1 sama 3 itu, senar 1 dan senar 3 itu nggak ditekan, di los, tapi tetap dibunyiin. Nah, kita bunyiin dari senar 5. Senarnya jangan bunyi ya, senar 6. Mulai dari senar 5. Ya, jadi lihat ya. Ya. Ini C. Lalu ada D. Nah, D ini bisa pakai dua cara. Ya. Dua cara. Bisa pakai yang umum. Umum seperti ini jari-jarinya, ya. Jari telunjuk di senar 3 fret 2, terus jari manis di senar 2 fret 3, terus jari tengah di senar 1 fret 2. Nah, lihat nih. Ya. Ya, fret itu ini ya, kolom-kolomnya, urutan kolomnya ya. Ini 1 fret 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya. Ya. Jadi seperti ini, ingat hati-hati buat pemula memang main D ini biasanya agak susah. Biasanya jari manis ini suka nyentuh senar yang di bawahnya. Nah, jadi begini ya, suka nyentuh gini ya. Hati-hati kita ya, posisi jari itu jangan tidur begini, nggak boleh. Tapi berdiri, berdiri itu begini ya. Lihat, jadi dia tuh nggak tidur begini. Jangan tidur, pokoknya kalau main chord itu posisi jari jangan tidur. Kalau dia tidur dia nyentuh senar bawahnya dan itu bikin mati ya. Contohnya begini gitu. Ya, mati ya, karena kesentuh ini. Jadi yang ini nggak bunyi, harusnya nadanya ini nah, kesentuh sama jari manis, ini nggak bunyi. Maka dia harus berdiri biar nggak nyentuh senar bawahnya. Nah, biar yang bunyi nanti ini ya, ya di fret 1 senar fret 1 fret senar 1 fret 2 ya. Kita bunyiin kunci D itu dari senar 4 ke bawah. Lihat. Ya. Oke. Okay. Ya. Terus habis D ada E. Nah, sorry. D ini punya dua cara. Ya, bisa pakai yang seperti ini umum, bisa juga pakai begini. Nah, lihat nih. Ya. Seperti ini gimana ya, kita blok dari senar, blok itu tekan sekaligus satu beberapa senar dalam satu fret. Nah, ini tekan sekaligus ini ya, dari fret 2 senar 3, fret 2 senar 2, fret 2 senar 1, tekan sekaligus gini ya. Terus jari tengahnya tekan di fret 3 senar 2. Nah, ini sama persis letak posisi nadanya dengan D seperti ini ya. Cuman penjarian yang beda. Nah, kita pakai begini. Nah, sama. Ini udah lihat. Nah, ini punya keuntungan. Nah, ini enaknya apa? Kalau kita bikin variasi suatu waktu, kita udah mulai ngerti main gitar, variasi-variasinya tuh lebih gampang. Misalnya begini. Kurang lebih nah, contohnya. Jadi ini punya sisi efektivitas juga begini ya. Nah, begitu juga yang dasarnya begini. Tapi kalau saya pribadi kalau buat main D itu dengan banyak variasi atau banyak style tipe teknik gitu, saya pakai mencet D itu kayak gini. Chord C. C ini adalah chord yang paling dasar atau chord paling baku ya, yang biasa sering dijadikan nada dasar ya di banyak komposisi musik maupun lagu ya. C sendiri memiliki banyak bentuk. Ini mungkin kebanyakan terutama bagi yang pemula taunya C itu cuma di sini, sini aja ya. Padahal banyak ya. Bisa di sini,
bisa di sini juga, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ya. Itu C, bahkan bisa sampai yang kecil-kecilnya, ya. Misalnya ini C, seperti ini C juga, ini C juga, ini C juga, ini C, 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 sampai model-model yang seperti ini yang biasa dipakai di gitar klasik ya, C, 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 bahkan di bentuk-bentuk yang sedikit ekstrim, C, 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 bisa main C, ya, saya main juga ini, C, saya main di sini, C, apa masih muat lagi fretnya mungkin bisa sampai sini ya, dan mungkin bentuk-bentuk main, bentuk begini juga begini, begini, jadi intinya begini, itu yang biasa kita sebut sebagai pola, jadi. Nah, atau ada juga yang bisa, ada juga yang menyebutnya inversi, jadi dibolak-balik ya posisi nada-nada pembentuk chordnya. Misalnya chord C kan terbentuk dari C, nada-nada C, E, G, ini biasa kita sebut sebagai formula atau chord tones ya. Jadi C itu terbentuk dari nada C, E, dan G ya. Kita mau main C dimanapun tetap saja isinya itu C, E, G, lalu dibalik-balik misalnya. Jadi yang paling rendah nadanya E, G, C, atau jadi G, ya, G, C, E, ya, itu nggak masalah, itu yang biasa disebut dengan inversi, ya, itu tetap chord C. Nah, inilah menyebabkan chord C itu bisa menjadi banyak, bahkan bisa, mungkin bisa sampai ratusan, ya, ratusan pola. Ini yang paling banyak membingungkan pemula, ya. Kayak berhadapan dengan chord-chord C yang nggak umum, padahal sebenarnya chord C itu C, 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 ya, C, C. Ini C lagi, ini C lagi, tiga, ini keempat, dan ini kelima, ini paling minimal, ya, paling minimal kita tahu sampai 5 pola. Ya. Misalnya enggak sanggup gitu, ngapalin 5 pola, mungkin lebih sedikit lagi ada toleransi minimal 3 tempat, di 3 tempat ya. C, ya. C biasanya tuh biasa disebut C open. Kenapa disebut C open? Karena banyak nada-nadanya yang dibunyikan tanpa ditekan. Makanya disebut open. Enggak ditekan ya. Pasti sudah mengenal chord ini ya, tahu ya D. Ada macam-macam cara nekan ya, ada yang begini, boleh juga begini, tidak ada masalah. Itu mungkin paling umum begini. Atau boleh juga model begini, model klasik ya, mungkin ya. Gitar klasik suka dengan model seperti ini ya, ya yang umum seperti ini. Terus yang kedua, nah, bar, D bar. Nah, terus yang ketiga di sini. Yang keempat di sini. Nah, saya rasa kelima udah nggak perlu lagi ya, cukup empat aja sebab semakin kesini. Jadi kita ambil D, 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 D. Thank you.